namanya juga ini Sanjay Terikat nih kan, Sanjay Tiga Wongso nih. Juga berikan hukum kepada kami untuk membantu saudara Sudirman ini yang katanya dihukum seumur hidup, yang menurut pengakuannya adalah tidak pernah dilakukan. Nah, terus terang aja juga ini saya terlibat di kasusnya Jessica Wongso nih. Ya, terus terang aja belum detail, tapi saya sepintas dengan membaca secara cepat dan cerita daripada Ibu Titin ini, sebagaimana kita ketahui ini, bahwa ada 11 di dalam dakwaan ini saja, ada 11 yang didakwa melakukan perbuatan pidana ini. Kemudian di antara 11 tersebut ada 3 orang yang buron. Dari 2 orang yang buron, yaitu Sarah Dhani dan Andi Andiarni. Andi dan saudara Perong ya, Peggy Perong itu dinyatakan buron di dalam proses perkara ini. Saya Valentina Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV. Independen, terpercaya.